Wah, kukus pulut ya, buat pulut kuning. Ini apa tak masak lauk ya, lauk semalam ada lagi. Ini rendang ayam. Ini daging masak kicap ya, baru keluar dari tempat beku ya. Nanti kita biarkan dia lembut dulu baru dipanaskan. Ini lauk lebih semalam kan sepupu opah datang. Jadi opah masak adalah 2-3 macam masak kan. Jadi hari ni pagi ni kita apa? Kita tak masak lauk barulah. Jom nanti kita tengok pulut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni tak masak lauk lagi ya sebab takut membazir kan. Jadi kita masak kita perangatkan sajalah lauk yang opah letak tempat apa dalam lauk yang lebih semalam. Okey. Apa khabar sahabat semua? Pada akan sahabat semua sihat selalu ya. Okey. Jangan lupa ya like dan subscribe. Bantu channel apa ya. Okey. Terima kasih. Kita nak masak santan, ada satu cawan santan, ada nanti kita letak sedikit garam ya. Letak garam ya. Garam tu agak-agak lah, tengok pulutnya banyak mana ya. Masak sehingga mendidih ya. Lupa ya, buat sedikit minyak. Nak bagi pulut tu kilat sikit. Kalau santan kelapa biasa tak payah letak minyak. Okey, siap. Jom tengok pulut dah masak ke belum. Pulut pun dah masak ya. Jom kita gaulkan dengan santan ya. Nak hangatkan daging hasil hitam. Tengok telur ada kat tepi tu. Bukannya apa tu, peti air opah dah rosak. Jadi hantar repair. Hari tu orang datang ambil kat rumah, repair dekat Langkap. Tak tahulah maulah seminggu. Susah betul tak ada peti air ni. Nasib baik ada satu lagi peti air tu, freezer tu.
Bolehlah simpan-simpan lauk ke apa kan. Peti air kat luar tu untuk air minum saja, minum atuknya. Banyaklah barang-barang yang berselera atas meja makan tu. Selalu barang tu simpan dalam peti air sebelah bawah tu. Ni dah tak ada tempat kan. Terpaksa susun atas meja makan. Tak payah penuh-penuh sangat ya. Pulut makan sikit je. Jumpa makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Okay. Okay, sampai di sini dulu ya. Okay, bye bye. Jumpa lagi dalam video. Bye.